Bersembunyi di antara gunung yang menjulang serta diapit oleh pembukitan yang hijau, Curug Bandung yang terletak di selatan kota Karawang menawarkan wisata yang asli dengan alamnya. Nah, kali ini saya akan membawa sahabat explore untuk mengunjungi satu di antara curug yang terkenal di Karawang, yakni Curug Bandung. Tidak seperti namanya Bandung yang terletak dengan lautan apinya, tetapi Bandung yang saya maksud Curug Bandung loh. Penasaran dengan keseruannya? Yuk pantengin terus kami di Seruni Explore. Halo sahabat Explore, saya Gida Pamukas. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi Curug Bandung yang dimana letaknya ada di Kampung Jayanti, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegal Baru, Kabupaten Karawang. Ikuti keseruannya hanya di Seruni Explore. Yuk. Nah, sekarang ini saya sudah sampai di ke persimpangan jalan yang mengarah ke Curug Bandung. Wisata curug yang akan saya kunjungi, jangan takut nyasar, ada petunjuk jalannya kok. Jadi jangan takut nyasar loh. Oke, sahabat explore, ternyata sekitar kurang lebih 5 menit di persimpangan tadi, tak terasa saya sudah sampai ke tiket masuk wisata Curug Bandung nih. Wah, ternyata alamnya masih asli dan bersih loh. Wajib banget nih kalian kesini, tenang. Tiket masuk di sini lumayan murah kok, kalian hanya perlu membayar Rp10.000 saja. Oke sahabat explore, sekarang saya sudah ada di tiket masuknya Curug Bandung nih. Tiketnya cuma Rp10.000 aja kok, jadi teman-teman semua harus cobain kesini dan sedikit informasi aja nih. Kita nanti ke sana kurang lebih 20 menit untuk mencapai ke curugnya. Tapi jangan khawatir, pasti di sana akan seru dan menarik pastinya. Yuk, ikut aku. Wah, ternyata menurut informasi dari pihak pengelolanya, untuk sampai ke Curug Bandung, kita harus berjalan kaki kurang lebih sekitar 20 menit nih. Tapi, tenang aja nih, perjalanan yang tidak membosankan kok. Selain alamnya yang masih sejuk, sepanjang jalan kita akan disuguhkan dengan pemandangan hutan, kebun, dan aliran sungai. Oke, sama seru nih, di sini ketika mau ke Curug Bandung, aku lihat ada pancuran, kita bersih dulu ya di sini buat sedikit menghilangkan rasa lelah ke Curug Bandung. Kita cobain dengan air. Sejuk. Yuk kita lanjut. Alam yang masih terjaga dengan baik walaupun jalan sedikit menanjak, namun di sepanjang jalan menuju curug jangan takut haus atau lapar, sebab di sepanjang jalan banyak warung-warung yang menjajakan makanan dan minuman. Oke sahabat ekspor, sebelum kita ke Curug Bandung, di sini ada curug Petoy. Jalan lagi. Oke sahabat ekspor, sekarang kita sudah nyampe di Curug Bandung. Tadi kurang lebih perjalanan 20 menit, pasti itu pemandangan alamnya keren banget dan nggak bakal rugi deh kalau kesini walaupun memang nggak sedikit capek. Sedikit informasi kepada kalian nih sahabat explore, Curug Bandung yang memiliki ketinggian 20 meter, udara di sini sangat sejuk, jauh dari kebisingan kota. Apalagi kalian yang mau menikmati dengan udara yang asli, sangat wajib berkunjung ke sini. Kalian bisa menempuh jarak kurang lebih 1 sampai 1,5 jam dari pusat kota Karawang. Oke sahabat Excel, setelah saya melewati banyak sekali curug di sini, ada beberapa curug sebelum ke Curug Bandung ini, dan sekarang saya lapar banget ya, dan sekarang saya akan mencoba surabi mutiara yang ada di loji ini. Ini salah satu surabi yang terenak yang ada di Karawang, jadi kita cobain ya.
guys. Enak banget. Kalian harus cobain di Surabaya Mutiara ini. Surabaya ini enak banget guys, dimakan di dekat curug, di suasana yang lagi panas, lagi sejuk. Pokoknya ini tuh enak banget ya. Jadi kalian tuh di rumah harus cobain. Cobain di Surabaya Mutiara yang letaknya ada di Lodge. Oke. Main udah, selfie udah, makan juga udah, ya tinggal pulang dong. Terima kasih yang sudah mengikuti keseruannya. Next kita jalan-jalan lagi ya. Masih banyak tempat-tempat yang wisata yang menarik di Karawang ini, sahabat. Dadah. Cerdas berinovasi, membangun bangsa.